sama kakak Kak Elisa. Wah, adik-adik lagi di ulang tahun siapa ya? Yang keberapa? Rahasianya hilang loh. Rahasia kemana ya? Rahasia, ya kita pakai rahasia yuk. 1, 2, 3. Rahasia mana? Tadi rahasia pakai baju hijau. Ada yang lihat rahasia tidak? Mana rahasia mana? Rahasia. Sini sayang. Rahasia. Sini, sini, sini. Oh, ini dia. Elsa punya teman nih. Ada namanya Tuan Raja. Mau kenalan enggak dengan Tuan Raja? Mau kenalan tidak? Ah, tidak semangat nih. Mau kenalan tidak? Nah, yaudah. Yuk kita panggil yuk. Tuan Rojo. 1, 2, 3. Tuan Raja. Mana ya? Tadi kemarin udah datang. Tapi kok enggak kelihatan ya? Iya. Aduh, Raja. Itu di itu siapa itu? Yang lainnya duduk, ayo adik-adik duduk dulu. Wah. Halo. Halo. Ada suaranya. Halo. Halo. Ada suaranya. Halo. Halo. Ada suaranya. Yang belakang kali ini gak teriak nih. Kali mempunyai seorang anak yang bernama Rahasia. Aduh, Rahasia datang gak? Keren gak? Pintar gak? Kita doakan sama-sama ya. Nanti kita doakan sama-sama ya. Semoga si Rahasia, ya semoga si Rahasia jadi anak yang anak yang sok, anak yang berbakti, sama mam, sama bunda, sama ayah. Yuk, kita baca Al-Fatihah. Bisa? Mama yang belakang bisa nggak? Iya. Yuk, coba ya. Yuk, kita baca Al-Fatihah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Ustaz supaya doain rahasia ya, supaya jadi anak apa? Soleh. Anak yang soleh. Nurut sama Bu? Ya. Nurut sama A? Ya. Nurut sama Pa? Pa. Nurut sama Ma? Ma. Ah, iya. Sama Eyang Ka? Bu. Sama Mama I? Yeah. Yuk. Kita doa sama. Tangannya semuanya begini. Yang ketiga. Berapa kamu salim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dapat bonus apa yang terbaru? Berikan jawaban saya. Semua berbagai jenis semua berbagai jenis. Kita doakan seluruh pemain Indonesia pada hari Jumat ini bertemu dengan pemain ketiga. Kita doakan kepada Reza mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Selalu dipanjangkan umur oleh Allah kepada Allah Ta'ala, dimurahkan rezekinya, menjadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya, sayang kepada bapak dan ibunya, sayang juga kepada eyang kakungnya, sama om kikinya, ya, sama om adiknya, sama katubitanya, ya. Dan kita doakan juga kepada keluarganya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Dan kepada orang tuanya kita doakan biar diberikan kemudahan dari rezekinya ya. Adik-adik satu udah baca Al-Fatihah saya dengar ya. Adik-adik udah baca Al-Fatihah belum tadi? Baca Al-Fatihah lagi ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita doakan sama-sama semoga
Jadi kita doakan sama-sama semoga si Rasya kembali, ya doakan kembali. Jadi anak yang sehat. Angkat lagi tangannya. Hap. Ya Allah. Semoga teman kami Rasya menjadi anak soleh, anak pintar, berbakti kepada saatnya tiup lilin ya. Ayo. Bunda sama ayah cium rahasia dua-duanya. Tepuk tangan dong buat ayah dan bundanya Rasya. Iya. Tahu enggak? Ayah bundanya Rasya udah ngadain selamat ulang tahun. Ngadain pesta ulang tahun buat Rasya. Kita ucapkan terima kasih sama ayah dan bundanya. Terima kasih ayah dan bunda Rasya. Gitu ya. Aca ulang tahun keberapa? Aca punya keinginan gak? Harus punya. Aca punya cita-cita gak? Punya. Aca mau jadi apa? Aca mau jadi apa? Dokter. Abis jadi dokter jadi apa? Semua ya. Oke deh. Mau tahu selanjutnya? Sekarang ada yang mau nyanyi enggak buat Rasya? Ada yang mau nyanyi buat Rasya? Yang mau nyanyi kakak kasih hadiah. Edward Rojo kasih hadiah. Terima kasih yang banyak-banyaknya kepada adik-adik dan teman-teman sekalian dan sahabat di sini. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi kali ya, biar lebih cepat. Terima kasih ayah semuanya bilang. Dapat, pokoknya yang dili-dili, yang belicik-belicik, gak dapat. Siapa yang mau dapat hadiah? Mau nyanyi? Saya.
anaknya Rasya loh. Bisa mau nyanyi apa? Balonku. Balonku. Semuanya kalau pas ada dengar suara balonku meletus balon hijau, teriaknya apa? Meletus balon hijau, teriak. Yuk, satu, dua, tiga. Balonku sihirnya kalau nyihir jadi kodok takut enggak? Enggak. Kalau nyihir kamu jadi embek takut enggak? Enggak. Suara embek gimana? Embek. Suara embek gimana? Embek. Kita bermain. Ya. Ikutin Don aja ya. Apa? Dari situ. Ya. Namanya Matahari. Jadi semuanya stand up. Tahu stand up? Berdiri dulu. Anak-anak aja ya. Ibu-ibu kan ada hadiah juga. Ibu-ibu, nanti ada hadiah. Hadiahnya kalau enggak ikut rugi. Bisa ya. Dia bilang, siapa yang paling oke? Jawabannya, aku oke. Siapa yang paling oke? Aku oke. Siapa yang paling oke? Aku oke. Mana senyumnya? Dia yang paling oke? Aku oke. Mana senyumnya? Iya. Yang senyumnya bagus,
langsung dapat hadiah. Mana senyumnya? Kalau raja bilang mana gayanya? Gaya semuanya. Ya gayanya mbak. Mana gayanya? Gayanya bagus langsung dapat hadiah. Yuk, ulang. Mana senyumnya? Mana gayanya? Nih, Pak Bia dapet nih. Mana gayanya? Gaya? Mana senyumnya? Mana gayanya? Tahan, belum mulai bergerak. Coba, kalau yang gak bilang, Raja bilang gayanya begini. Coba munduran lagi, dur mundur, kayak ubur-ubur. Coba gayanya, 1, 2, 3. Mana gayanya? Yang gayanya bagus langsungnya. Siapa yang mau bergaya? Ulang. Mana senyumnya? Mana gayanya? Yuk, siapa? Nih, dapat. Mau lagi? Mau. Mau lagi? Coba sekolah dulu. Hiduplah seorang anak yang bernama Entong. Siapa? Siapa? Si Entong ini tahu gak? Nakalnya pertama. Kalau disuruh ngaji, gak mau. Disuruh salat, gak mau. Disuruh sekolah, gak mau. Disuruh ke pasar, gak mau. Disuruh belajar, gak mau. Disuruh mandi, gak mau. Nah, si Entong tinggal sama neneknya. Suatu hari si Entong disuruh sama nenek ke warungnya Bang Mamat beli kacang kedelai. Si nenek bilang, Tong, tolongin nenek sebentar. Kata si Tong apa? Nenek, Tong mau melayang-layangan lagi nenek. Kata si Tong, boleh gak kita gitu? Kita gitu. Bukannya gini. Nanti nenek kasih 1000 deh. Mau ya? Oh, 1000. Mau. Goceng. Goceng katanya. Boleh enggak kita gitu? Enggak boleh. Oh, boleh. 1000 deh Tong ya. Nenek enggak ada duit lagi. Ya udah deh 1000 mana 1000. Akhirnya si Entongnya membeli kacang kedelai di warungnya Bang Mamat. Bang Mamat, Entong beli atang kedelai medong. Artis Bang Mamat gini, apa Entong? Kendang yang gede. Bukan kendang yang gede. Atang kedelai. Entong, sini mah kakak jual kendang yang gede. Bang Mamat, atang kedelai, atang kedelai, atang kedelai. Bang Mamatnya bilang apa? Entong, kakak jualan kendang yang gede. Atang kedelai, tutu, atang kedelai, atang kedelai, atang kedelai, atang kedelai, atang kedelai. Mana? Yuk. Oh, kacang kedele ngomong dari tadi. Ngomong dari tadi lah kacang kedele, kacang kedele. Akhirnya si Tong pulang membawa kacang kedele.
ngapain? Si Entong lihat ada layang-layang putus. Wih, ayangan putus. Wih, bagus ayangannya. Ah, Entong kejar lah. Siapa mengetuk? Tapi Entong peduli nggak? Enggak. Si Entong malah ngejar layang. Allahu Akbar. Siapa nggak peduli? Aja maghrib, aja isya, lewat. Sampai jam 12 malam, kau main layangan boleh nggak? Tahu-tahu, langitnya gelap, turunlah hujan. Si Entong kena hujan. Karena jalanannya licin, si Entong kepleset, siung, nggak ketak. Pulang ke rumah, sampai di rumah nenek marah banget. Si Entong nggak dibukain pintu. Pernah nggak dia nggak dibukain pintu sama mama? Nggak. Ah, jangan sampai ya. Nenek, bukain Entong pintu. Anak setan katanya. Gak boleh di sini. Anak bandel di rumah aja. Kelawar. Kau pernah lihat kelawar gak? Kelawarnya ada 100. Si Entong dikeroyokin, si Entong digigitin. Aduh. Akhirnya si Entongnya teriak, nenek. Karena si Entongnya teriak, kelawarnya pada ter. Si nenek buka, Tom sini Tom. Nenek gak marah lagi. Akhirnya si Entong udah gak lagi jadi anak yang baik. Nah, akhirnya yang datang akhirnya besoknya. Yang datang seorang kakek sihir mengajarin Entong. Ada kakek sihir, lihat gak? Mana ya kakeknya? Kek, kakek sihirnya mau ngajarin si Entong. Mana? Emang dari situ? Coba kita panggil bareng-bareng. 1, 2, 3. Gak ada. Kakeknya ada gak? Mana? Kok saya ngeliat dengar suaranya doang, mana kakeknya? Mana sang raja? Ganteng-ganteng. Tapi sudah pada mandi belum? Oh, masa? Coba sekarang. Iya. Coba sekarang. Siapa yang sudah mandi tunjuk tangan? Saya. Sayanya begini. Saya. Tutup ayo, kalau nggak nutupin ini, pegang hidung kita, pegang hidungnya. Siapa yang sudah mandi tutup tangan? Saya. Ayo dia nggak nutupin, pegang hidungnya. Siapa yang sudah mandi tunjuk tangan? Saya. Siapa yang sudah mandi tunjuk tangan? Siapa yang belum mandi tunjuk tangan? Kok belum mandi? Anak siapa belum mandi nih? Coba lagi. Siapa yang belum mandi tunjuk tangan? Waduh. Tunjuk tangan. Kok belum?
mamanya siapa yang belum mandi ya? Coba liatin mamanya siapa yang belum mandi. Ya, oh, siapa ibu yang sudah mandi, tunjuk tangan. Ibunya belum pada. Ayo bu, yang mau hadiah maju bu ke depan. Ayo bu, maju bu. Oh, ibunda, tadi anak-anaknya sudah maju. Bunda-bundanya, ayah, mama, mama-mamanya yang mau maju. Apa perlu dikasih ujung nih hadiahnya nih? Rahasia nih. Yuk, ya, ayo. Ayo bunda maju. Iya. Nih. Iya, maju dulu. Tepuk tangan dong. Kita coba, berani tidak ya? Ya, sini dulu, Bu. Sini. Ibu, ibu sudah siap untuk mendapatkan hadiah? Sudah siap untuk hidup 3 hari? Baik. Baik, Ibu. Nah, kita coba dulu. Ya, Ibu berani, berani ya? Berani menerima tantangan? Berani. Ibu coba, tangannya coba ke atas dulu, Bu. Ibu, satu lagi, Bu, tangannya, Bu. Ibu coba kayak orang India, joget India, Ibu. Yeah. Ayo, Bu. Siap, Bu. Yeah. Oke, okay, Karib. Mungkin apanya, Karib? Belum. Belum. Tawa Mbak Surip langsung diem. Ah, iya, iya. Eh, Bu, dapat tadi. Iya. Ayo, siapa ya? Gua mantap soalnya. Kalau bagus tepuk tangan, kalau enggak bagus jangan tepuk tangan. Hadiahnya lumayan, hadiahnya lumayan. Alap. Saya namain, Bu. Ini dadu tidak KB. Begini, Bu. Dadu tidak KB begini, Bu. Ah, tutupnya ada isinya tidak? Yuk. Nah, ini permainan adalah dadu tidak KB. Bilang simsalabim. Abrakadabra. Punya anak. Yuk. Oh, kagak KB. Banyak anaknya. Iya, tepuk tangan dong. Ada apa? Tiup dong. Ada apanya? Uang mau nggak? Mau. 100 perak mau? Nggak laku. Baik, adik-adik. Nah, sekarang kamu satu lagi, nanti kita acara kita lanjutannya, Karib, ya. Karena sulapnya banyak banget ya. Nah, ini apa?
tongkat. Bilang kalau kata kamu bilang simsalabim, kalian bilang loncat ya. Simsalabim. Oke, senang gak? Iya. Ada lagi, mana mau? Duduk dulu. Duduk dulu yang rapi. Sulap lagi. Siapa yang mau lihat sulap? Nah, sekarang sulapnya. Ya. Tepuk tangan dong. Siapa yang mau lihat sulap lagi? Saya. Karib, ini apa? Balon. Ini apa, Karib? Lihat ya. Simsalabim, abrakadabra, Karib. Siap, Karib? Karib? Ya. Siap. Siap. Simsalabim. Abrakadabra. Tusuk karet. Kok meledak? Kok gak meledak? Gak meledak. Gak meledak. Tusuk lagi. Tusuk lagi. Tidak meledak. Tadi tidak meledak kan? Bu, saya punya apa bu? Iya. Oh, ini adalah tambang. Ibu percaya nggak? Kalau saya main di mana-mana, ini adalah saya namakan tambang keperkasaan. Huh. Hebat nggak bu tambang keperkasaan? Ibu percaya nggak bu? Tambang keperkasaan. Kalau ibu nggak percaya, kita lihat bu ya. Pegang kali. Kalau kita lus. Kita pelacara pelan-pelan. Ini adalah tambang keperkasan. Coba dipegang. Pegang secara pelan-pelan. Pelan-pelan. Pakai perasaan. Coba sekarang lepas. Lepas. Nah, kalau dipegang sama orang dewasa perempuan. Ah iya, udah balik. Cuma kalau dipegang, ini kalau dipegang sama perempuan, kalau dipegang sama laki-laki, coba. Lemas. Ya Karib, lanjut lagi Karib. Lanjut. Ibu mau hadiah gak bu? Ibu, siapa yang paling oke? Okay? Aku. Aku. Okay. Siapa yang paling oke? Okay? Aku. 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 Ini dia. Mungkin ada ah. Ibu pernah nonton TV? Pernah nonton film? Tidak. Sembari nganga bu. Ya lagi bu. Ya bu. Mari ketawa bu ya. Satu, dua, tiga. Terus bu. Terus bu. Ayo lagi bu lagi bu lagi. Satu, dua, tiga. Yeah.
Kamu maju. Ayo maju, ayo. Iya, udah ya. Nah, sekarang kalau saya Taruh sini. Yuk kita sama-sama bilang simsalabim. Abrakadabra. Yuk kita gini tangannya. Ya duduk lagi sayang. Iya duduk lagi. Kalau kamu taruh sini, oke, yuk kamu kritik-kritik ya. 1, 2, 3, kritik. Bengkok lagi. Tadi diketekin bengkok. Kritikin bengkok. Terus lagi. Siapa yang mau lihat sulap lagi? Saya. Siapa yang mau lihat sulap lagi? Saya. Siapa yang mau lihat sulap lagi? Ada lagi kan? Kita main tembok ini ya. Lihat ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau makan sendok? Tepuk tangan dong. Siapa yang mau lihat sulap lagi? Saya. Siapa yang mau lihat sulap lagi? Saya. Ada isinya tidak sayang? Apa ya kali dia? Kali. Sem. Ayo, siapa yang rapi? 1. Siapa yang mau dapat hadiah? 2. Sekali tepuk tangannya. Kalau kalian bilang 2, tepuk tangan 1 kali. 2. 1. Wah, kalau 1 enggak tepuk tangan. 2. 1. 2. 2. 3. 3 2 kali. 3. 2. 1. 2. 2. 1. Sekarang yang salah enggak usah ikut ya. 2. Satu. Nah,
Dua, satu. Siapa yang betul terus? Ayo. Siapa yang betul terus? Ayo. Bisa lihatnya yang betul terus. Bu, pernah lihat The Master? Pernah. Pernah lihat Joe Sandy? Pernah. Pernah lihat Deddy Kobusir? Pernah. Nih, akan mencoba triknya, siap? Ya. Oke, saya minta kepada Ibu untuk mengisi 4 angka di sini. Nanti saya akan prediksi nilai angkanya. Dengan hitungan beberapa detik, saya akan bisa prediksi berapa angkanya. Oke. Arif, tolong dibikin di sini 4 angka, 4 baris aja. Ya, 4 baris. Ya, Adik. 4 angka. Satu aja dulu, 1. Ya. 8, 7, 3. Oke, kita kasih lagi semua. 4 angka. Ya, udah. 5 detik. Dengan hitungan 5 detik bisa untuk menjumlahnya. Oke, kalau enggak bisa saya akan mencoba buka kalkulator. Kak Elisa, siapa yang mau coba? Silakan berapa jumlahnya? Ya, berapa jumlahnya silakan. Kalkulator, jumlahnya berapa silakan? Langsung ditulis di sini jumlahnya. Siapa nih? Ibu. Ya, ini prediksi saya ya. Ini prediksi saya. Saya tidak apa-apain. Kelincinya ada? Ada. Oke, coba. Kelincinya ada satu, anaknya ada satu. Adia, coba dipegang ini. Yang mau maju. Ibu. Jangan dibuka. Ini ada berapa sayang? Satu. Di sini ada berapa? Yuk, kita sembilan kita sulap. Simsalabim. Abrakadabra. Simsalabim. Abrakadabra. Lagi. Simsalabim. Abrakadabra. Simsalabim. Beranak kok? Kok beranak? Ada berapa? Anaknya dua. Coba di sini. Simsalabim abrakadabra. Buka. Ada dua lagi. Tepuk tangan. Iya. Udah ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Nah. Oke, satu kali lagi nih. Ya. Ya. Oke. Kosong enggak? Kosong ya? Simsalabim. Abrakadabra. Ha. Terus. 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 Wih. Siapa? Iya. Nah, Kak Elisa, kita sudah sampai di penghujung acara. Karena Kak Elisa yang membuka, Kak Elisa yang menutup. Ibu-ibunya udah pada pergi. Anak-anak. Biar saya dulu atau? Udah. Om Raja.
Mudah-mudahan udah hadir di acara ulang tahun Rahasia. Oke, lepas. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Mau lagi gak? Mau. Ya nanti tahun depan bilang Rahasia ulang tahun lagi ya. Iya. Ya udah. Panggilin aja. Nama-namanya panggilin. Panggilin. Nera Baris Nera. Lebih baik nyawer dulu
Anda. Lagi. Rahasia. Aku bertemu